Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel PMG Racing. Ya, di video kali ini saya akan buat video tentang blok silinder ya. Itu blok silinder Mega Pro dan juga Honda Tiger. Jadi nanti akan kita review atau kita bandingkan atau sedikit sharing-sharing lah ya. Oke, langsung saja kita menuju ke blok silindernya. Oke. Teman-teman, untuk blok silindernya atau boring juga ya, ini punya Mega Pro dan itu punya Tiger. Kita ambil ini kebetulan lagi istirahat mau maghrib, jadi istirahat sekalian saya buat video. Oke. Nah, ini blok Tiger yang kemarin saya review juga. Nah, ini pakai merek Malkunal, enggak ori ya, tapi ini sangat recommended atau sangat direkomendasikan buat dana pelajar atau low budget buat yang mau upgrade mesin dari Mega Pro ke Tiger atau dari GL ke Tiger, sama aja. Saya pakai tangan satu ini, yang satunya ngerekam. Oke, kita buka. Ini kita lihat perbedaannya apa. Jadi yang mau aplikasikan blok Tiger ke Mega Pro itu terlebih gampang pakai kaki ya. Oke. Nah, untuk video selanjutnya besok kita buat perbedaan piston Tiger dan Mega Pro. Di video saya dulu udah ada sih, cuman besok kita buat lagi biar detail. Ini udah mau maghrib guys, itu udah sore mulai gelap. Nah, oke. Sekilas, maaf ya kalau videonya gerak-gerak terus karena juga saya nggak pakai tripod atau diem aja. Ada kok video saya membahas ini juga videonya diem pakai tripod, cuman ini spontan atau dengan contoh seadanya. Ini sekaligus menjawab komentar ya, daripada mungkin banyak-banyak yang nanya lagi. Nah, kita sharing-sharing lagi. Oke. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini untuk sekilas perbedaannya apa. Nah, ini kan dari ini tulisannya udah beda cc-nya, 196 1156. Nah, ini untuk jumlah stripnya 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekilas sama, tapi di sini nah itu yang beda, ini lebih tinggi meskipun ori 3 juga sama ya, lebih tinggi. Nah, ini kan lebih tipis ya. Ini masih ada parknya, belum saya bersihkan. Kita coba ukur yang pertama untuk tingginya. Yang pasti tingginya boring, ini boring ya, namanya boring. Nah, kalau set ini blok silinder atau ini namanya liner atau boring. Yang pasti ini panjangnya beda. Nah, kita coba ukur tinggi bloknya. Tinggi bloknya itu berapa ya? Coba sebentar. Nah, saya pakai tangan kanan, susah pakai tangan kiri. Set 76 ya, 76. Kalau yang ini karena ini ada paknya, nanti dikurangi pak packingnya, packing kertas 0,5. Nah, ini 7,5 dikurangi pack ini 7,5 dikurangi packing kertas 0,5 jadinya 70. Ini 76, ini 70. Nah, berarti selisih 6 mili. Ini 70, ini 76. Selisih 6. Jadi kalau ini diaplikasikan ke Tiger atau ke standar bandul kru kastana Tiger mau pakai blok ini, itu harus packing 5 mili dan ketambahan packing kertas bawah 0,5 atas 0,5. Nah, kan untuk penyambungnya antara packing jadi bawah, jadi packing kertas packing 5 mili, packing kertas baru blok ini. Nah, itu totalnya jadi 6 mili, sama aja dengan blok Tiger, jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau ini mau pasang di Mega Pro, langkahnya ya harus standar Tiger, yaitu 62,2. Oke. Ataupun 62,5. Nah,
harus langkahnya minimal segitu kalau mau pakai blok tiger. Untuk tinggi linear atau boring. Oke, siap. Nah, ini kita bintu-bintu. Oke. Nah, ini panjangnya 9 berapa ini? 98 ya. 98. Dan untuk punya trigger 100 berapa ini? Nah, iya. Yeah. Teman-teman yang bantu-bantu di bengkel. Udah, karena udah sore juga, udah malam pada balik. Bentar. Tingginya yang enak ngukur dari mana ini? Ini tadi 98 ya. Yang ini 100 berapa? Pokoknya 100-an ini. 103,5, 103 lah. 103 selisih 5 mili. Ini masih selisih 5 mili untuk boringnya. Apakah bisa dipasang ini tanpa ganti linear? Bisa, tapi untuk keamanan itu lebih baiknya pakai inner yang punya trigger. Kalau pakai blok Mega Pro dilengkapi trigger. Kalau mau nol packingan juga bisa, cuman ganti piston sama stang shaker itu kalau ingin main nol packingan. Jadi kalau ininya kependekan kan nanti pistonnya gantung sini. Jadi untuk keawetan itu juga kurang. Nah, itu jadi harus diperhatikan ketika upgrade mesinnya buat teman-teman. Pengalaman yang sudah. Dan untuk besar diameter dalamnya itu sama. Ukuran piston Tiger sama Mega Pro itu sama, yaitu 63,5. Jadi sama. Nah, untuk diameter luar linernya yaitu 69. Kenapa saya tahu? Kan sudah pernah ukur. 69. Ini Tiger juga sama 69. Jadi ukuran piston Tiger sama Mega Pro itu sama. Ukuran linernya sama, cuma bedaan itu panjang. Cuman kalau Mega Pro itu tipe mesin overbore ya. Pistonnya besar tapi langkahnya kecil. Makanya CC-nya cuma 156 itu. Nah, kalau Tiger itu selisih sedikit ukuran piston dengan langkahnya. Untuk pistonnya 63,5. Untuk langkahnya 62,2, jadi selisih sedikit lah, selisih 1 mili kurang lebih itu. Tapi juga ketika mau pakai piston Mega Pro di Tiger bisa saja. Yang bedakan cuma domnya. Untuk ukuran besarnya sama, cuma ya bedakan itu dom. Untuk tingginya ini sama, tinggi bibirnya ini sama. Yang bedakan ukuran domnya. Jadi kompresi lebih padat. Oke, nanti untuk lebih jelasnya pembahasan tentang piston kita bahas di piston sendiri. Oke. Terima kasih. Untuk harganya saya sebutkan lagi, di bawah 500-an ribu satu set dengan piston. Murah banget ini merek ini. Setiap toko itu beda-beda. Pokoknya antara 300 sampai 500-an ribu. Oke. Mantap. Oke, karena ini udah mau maghrib, juga udah mau azan ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Tunggu terus channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam otomotif, salam mirip. Oke, terima kasih.